Ubisoft tetapkan peluncuran Tom Clancy's Elite Squad. Akhirnya, Ubisoft berikan kabar terbaru tentang gamenya. Sejak pertama kali diumumkan sebagai salah satu game yang akan hadirkan berbagai karakter dari universe Tom Clancy's yang telah diciptakan Ubisoft dalam gamenya, hari ini kita akhirnya mendapatkan kabar terbaru dari Tom Clancy's Elite Squad. Melalui Ubisoft Forward, Ubisoft resmi mengumumkan bahwa game RPG tersebut akan diluncurkan pada tanggal 27 Agustus 2020 nanti untuk Android dan iOS, dan mulai hari ini player sudah bisa mendaftarkan diri melalui Apple Store dan Google Play. Mereka yang telah melakukan praregistrasi akan dapatkan in-game item seperti senjata untuk Montekna, salah satu operator ikonik dari Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Dikembangkan oleh Ubisoft Olin, Tom Clancy's Elite Squad merupakan game RPG militer berdasarkan cerita yang telah dikembangkan di seri Tom Clancy's, termasuk Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, hingga Rainbow Six. Kamu akan bisa memainkan beberapa karakter ikoniknya mulai dari Kaveira, Sam Fisher, Ontagna Nomad, hingga yang lain. Terdapat sekitar 70 karakter dengan berbagai senjata, gear, dan kemampuan unik untuk di-upgrade demi memberimu kesempatan untuk membentuk skuad mematikan dalam gamenya. Kamu akan melaksanakan misi 5 versus 5 shooter di beberapa arena yang sudah tidak asing lagi bagimu apabila kamu pernah memainkan game Tom Clancy's di masa lampau. Tom Clancy's Elite Squad akan hadirkan misi campaign dengan cerita baru dan berbagai chapter. Tak hanya itu saja, kamu juga akan bisa melawan beberapa player lain via player versus player dan guild war. Tom Clancy's Elite Squad rencananya akan dirilis pada tanggal 27 Agustus 2020 di Android maupun iOS. Kamu bisa melakukan praregistrasi di Apple Store maupun Play Store masing-masing dan dapatkan hadiah in-game saat perilisan nantinya.